Perang Rusia-Ukraina hari ini tanggal 8 Januari tahun 2023 kompilasi video 32 kejadian. Satu, saling klaim wilayah, kali ini pihak Ukraina telah menguasai wilayah Soledar kota tambang Artemsol. Dua, peralatan tempur Rusia terus dikirim ke garis depan menggunakan jalur kereta. Tiga, video yang berbeda, peralatan tempur Rusia terus dikirim ke garis depan menggunakan jalur kereta. Empat, pasukan Ukraina menghancurkan posisi pasukan Rusia di daerah barat Kurdiumivka, daerah berkanal. Lima, memperlihatkan ledakan rudal Rusia di daerah Kramatorsk. Enam, memperlihatkan pasukan Ukraina di wilayah Soledar sedang menggunakan senjata bantuan NATO 105mm Light Howitzer. Tujuh, memperlihatkan pasukan kendaraan militer British Husky bantuan Inggris, yang telah dihancurkan oleh pasukan Rusia. Delapan, memperlihatkan personel Ukraina yang sedang mengamati situasi tiba-tiba diserang artileri pasukan Rusia, langsung kabur masuk ke basement peristiwa terjadi di daerah Bakhmut. Sembilan, memperlihatkan situasi pusat kota Mariinka yang menjadi medan pertempuran pasukan Rusia dan Ukraina. Sepuluh, memperlihatkan pasukan Ukraina dari divisi mortar sedang melakukan penyerangan ke arah pasukan Rusia. Sebelas,
memperlihatkan kendaraan tempur Ukraina yang berhasil dihancurkan dengan serangan artileri pasukan Rusia di daerah Svatovsky. Memperlihatkan helikopter Ukraina yang bergerak ke garis depan. Pejuang rakyat Donetsk berhasil menghancurkan tank pasukan Ukraina di daerah Donbas. Sekarang giliran komplain dari pasukan Rusia. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan tank Ukraina di daerah Soledar. Pasukan tank Ukraina bergerak maju ke garis depan. Berita selingan biar nggak bosan, berani berenang di sini. Kuburan pasukan Ukraina terus diperluas. Perang tank, sulit diberikan keterangan, hasil akhir, 2 tank Rusia dan 1 tank Ukraina hancur.
20, pasukan PMC Wagner Rusia memeriksa seluruh gedung dan rumah di area Soledar Utara Bakhmut. Pasukan sabotase Ukraina mengklaim telah menghancurkan pipa gas di daerah Lutuhini Luhansk. 22. Pasukan Rusia telah berhasil menghancurkan pertahanan pasukan Ukraina di daerah Kremenaya Kosak. 23. Pasukan Ukraina menggunakan seragam tempur lengkap dengan helm bermain bola. 24. Ayah dan anak dari pasukan Rusia bertemu di garis depan. 25. Penampakan dalam kendaraan tempur BTR-3 Ukraina sedang menembaki pertahanan Rusia. 26. Pasukan Rusia menghancurkan kendaraan tempur Ukraina di daerah Zaporozhye. 27. Penampakan kendaraan bantuan Turki untuk Ukraina yaitu BMC Kripi 4x4 terlihat di wilayah timur Ukraina. 28. Penampakan prajurit Rusia menggunakan topi Santa menembaki posisi pertahanan Ukraina di Soledar. 29. Penampakan setelah kendaraan tempur Ukraina yang terkena ranjau anti-tank yang ditanam oleh pasukan Ukraina sendiri. 30. Artileri Ukraina yang menembaki wilayah Donetsk dihancurkan menggunakan drone kamikaze Lancer. 31. Prajurit PMC Wagner melaporkan senjata kimia telah digunakan oleh pasukan Ukraina di daerah Bakhmut, yang menyebabkan luka bakar kimia dan kerusakan pernapasan. 32. Video keberadaan tentara PMC Wagner di wilayah Afrika.
bagaimana tanggapan Sobat Bibimo? Silahkan tinggalkan komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan update informasi yang kita sajikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di update berikutnya.